1 kereta api Pramesti Cinaun Stasiun Solo Malabari. Bagi penumpang kereta api Pramesti yang masih berada di luar kereta, kami persilakan segera masuk ke dalam kereta. Aduh, capek banget gak sih? Akhirnya sampai juga. Iya nih, capek banget di jalan. Coba kalau naik pesawat kan gak bakal capek kayak gini. Iya sih, dari tahun-tahun sebelumnya tuh naik pesawat. Lah kita, aduh. Sigi susah banget sih dihubungin. Sa, ayo Sa. Katanya mau nyari makan. Iya, yeah, bentar. Halo, kenapa Des? Halo Sa, progres minggu kalian gimana? Mau mulai kapan? Gak tahu, ini Sigi gak bisa dihubungin dari tadi, wey. Kalian tuh gimana sih? Satu tim kok gak kompak? Pokoknya inget ya, deadline. Ayo ah, gue tinggalin lagi. Iya, bentar-bentar. Tunggu gue anjir. Mana aja sih lu? Lama banget. Gak beralih. Ya kali woy. Kawan gue nelfon. Gimana lu besok? Siapnya, Cah? Alah, liat aja besok lah. Udah seharian gini si Gaya masih gak bisa dihubungin lagi. Cuk, lu kenal Gaya kan? Gaya? Iya kenal, kenapa? Lu tau gak dia dibantuin sama siapa? Waduh, kalau urusan perkamaran mah gue gak tahu nih. Tapi kayaknya gue punya deh floating anak D3 deh temen gue. Coba liat tuh ya. Nih. Si Gaya tuh sekamar sama Alula. Oh? Alula. Iya, Alula. Oke deh, thanks ya Cup. Oke. Bentar, mau kemana lo? Belakang. Oh yaudah. Kenapa nih angkasa nelfon aku? Halo, Sa. Halo, Lu. Lagi sama Gaya gak? Jangan aku. Jangan. Ya, Gayanya lagi gak sama aku nih, Sa. Oh, yaudah deh. Titip salam ya buat Gaya. Bilangin, suruh ngangkat telepon gua. Oke. Nah, apa sih, Ge? Nggak apa-apa, lah. Aku tuh lagi malas aja sama angkasa. Loh, kenapa? Bukannya kalian punya project bareng, ya? Iya, sih. Tapi angkasa tuh keras kepala. Sering banget ngeluh.
Kayak masalah tuh dia aja yang punya. Mana kau dikasih tau batu? Ya udah, marah tuh boleh, Ge. Tapi jangan lama-lama ya. Ingat, kalian tuh juga punya kerjaan loh di sini. Tuh. Iya. Halo, Ge. Lu kemana aja sih? Telepon gua gak diangkat, SMS gua gak dibales. Lu tahu gak sih, gua tuh dikejar-kejar koor. Iya, iya. Aku juga tahu. Terus udah, gitu aja. Telepon aku cuma buat marah-marah. Ya enggak. Maksud gua, kelanjutan proyek kita tuh kayak gimana? Ya, ya udah. Emang kenapa? Oke, gini aja. Kita ketemu yuk. Mau di mana? Di Bukit Bintang, jam 7 malam besok. Gua tunggu ya. Ya udah, iya. Gimana? Udah. Udah kok. Ya udah, istirahat sana. Ingat, besok tuh kita masih ada nyacah lagi loh. Ngapain lu? Ini anjir, laporan gua belum selesai. Lah, ngapa gak dari malam dah? Malas anjir. Ntar malam kita buru-buratin yuk. Ah, sorry banget gua gak bisa, woy. Gua ada janji nanti malam banget. Sibuk lu. Yaudah lah, ayo kita berangkat yuk. Ntar, dikit lagi anjir. Ayolah. Iya, iya. Ah, gak tau lah kami. Aduh, woy. Kira selesai juga. Teman kanan senyum dan tawa insan manusia mensyukur. Udah lama kamu di sini? Enggak kok, baru. Ini minuman kamu yang beliin. Makasih loh ya. Ge, sebenarnya aku mau minta maaf sama kamu. Aku minta maaf kalau selama ini aku udah ngomong kasar ke kamu. Aku tahu kok, kalau aku tuh terlalu kasih bahkan ego aku. Permintaan maaf kamu standar, sah. Loh, kan aku udah minta maaf. Kok masih salah sih? Iya, dimaafin kok. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tahu gak sih Salazar Slytherin? Siapa? Sinazar Pretelin? Hah? Bukan. Siapa? Sinazar Slytherin itu tokoh antagonis di film Harry Potter. Dan sadar gak sih, kalau di setiap film itu pasti ada tokoh antagonisnya. Organisasi juga kayak gitu. Maksudnya gimana? Akan selalu ada orang-orang yang dilabeli sebagai tokoh antagonis.
Ada yang dengan sendirinya dapat peran itu, ada juga yang emang sengaja ngambil peran itu. Terus kamu ngerasa ngambil peran itu, Ki? Ya, bisa jadi. Aku kemarin sempat keras ke kamu karena demi kebaikan kocek kita. Kok kamu jadi sok pahlawan sih, Ge? Bukan sok pahlawan, tapi emang berat sih, Sa. Aku sih maunya jadi orang baik. Ge, judgment kita itu hanya sebatas kita aja yang tahu. Setahu aku tuh ya, kamu tuh orang baik. Kamu baik banget, Ma. Ya, walaupun rada sedikit ngeselin sih. Cuman, ya aku tahu apa yang kamu lakuin ini demi kebaikan kita semua. Ya udah, kalau gitu aku bakal terus keras ke kamu ya. Kan demi kebaikan kita bersama. Loh, gak bisa gitu dong. Iyalah. Ya udah. Terus ini gimana? Kita bisa lanjut buat besok? Kayaknya jangan dulu deh. Kenapa emangnya? Soalnya tuh kita tuh masih harus benerin yang kemarin. Yang lihat nih. Harusnya tuh kayak gini loh. Jangan kau tinggalkanku. Kita selesai juga bro, kita bro. Selesai juga. Thanks banget ya. Ge, kayak abis ini kita bakal kerja keras lagi nih buat ngedit ini. Ge, ya. Kamu kenapa sih dari tadi bengong terus? Gak apa-apa.